teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal bahasa Inggris pada tes akademik. Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram Kelas Bimbel ya. Dan bagi kalian yang ingin menanyakan soal yang kalian tidak bisa, kalian bisa DM lewat Instagram Kelas Bimbel. Syaratnya kalian sudah follow Instagram Kelas Bimbel tersebut dan sudah subscribe channel Kelas Bimbel. Oke, terima kasih yang sudah dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Ini merupakan reading text ya. Kalian bisa membacanya dengan cepat agar tidak menghabiskan waktu. Tapi untuk lebih cepatnya, kalian bisa langsung ke soalnya, lihat soalnya apa yang dimau dari soal tersebut. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya. What is the topic of the passage? Apa topik dari teks tersebut? Nah, di situ tertulis pilihan gandanya itu describing dan explaining. Antara deskripsi atau explaining. Kalian harus tahu teks ini dia merupakan description text atau explanation text. Kalau explanation text itu dia menjelaskan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Contohnya, how a tsunami happens, bagaimana tsunami itu bisa terjadi, atau bagaimana hujan itu bisa terjadi gitu. Sedangkan kalau descriptive text itu dia menjelaskan sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, misalnya pada hewan, pada manusia gitu. Jadi dia menggambarkan sifat yang ada pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, kita lihat pada teks tersebut tidak menggambarkan tentang bagaimana sesuatu itu bisa terjadi ya, berarti bukan explanation text. Nah, teks tersebut dia mendeskripsikan tentang rabbits atau kelinci ya. Dia memberikan informasi mengenai kelinci. Ya, berarti dia describing. Oke, berarti explaining yang B dan yang D salah. Nah, describing apa? Kita lihat di kalimat pertamanya. Rabbit are small mammals in family. Ini ya, berarti tentang rabbits atau kelinci. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, describing rabbit in general atau mendeskripsikan kelinci pada umumnya. Itu ya. Lanjut ke soal yang berikutnya. From the text, we know that A, the rabbit is a natural animal in Eurasia. Oke, caranya kalian cari kata Eurasia di teksnya. Nah, oke, ini ya, di sini Eurasia, dibaca kalimatnya. They are not naturally found, berarti not naturally ya, sedangkan di sini natural, berarti salah ya, karena harusnya not natural. B, the number of rabbits in the world is limited. Nah, salah ya, karena dia tidak limited atau tidak terbatas, tapi dia found in several parts of the world. Dia ditemukan di berbagai bagian di dunia. Oke, salah ya. Yang C, rabbits are small mammals found in all over the world. Dia small mammals, benar ya, ini small mammals. Oke, masih benar. Yang small mammals found in all over the world. Salah ya. Karena dia all over, seluruh, salah. Padahal dia seharusnya yang benar adalah found in several parts atau di berbagai bagian, bukan di seluruh. Ya. Berarti yang C, salah. Yang D, the population of Amami rabbit is going to be extinct. Populasi Amami rabbit itu hampir punah atau terancam punah karena extinct ini punah ya. Oke, kita cari kata-kata Amami rabbit. Ini ya. Amami rabbit. Di sini tertulis Pentalogus vernesi, an endangered species. Endangered ini dia artinya hampir punah, sama dengan extinct artinya. Berarti Amami rabbit itu spesies yang hampir punah yang ada di Amami Oshima Jepang. Berarti yang D ini benar ya, populasi Amami rabbit itu hampir punah. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita cek yang E. A number of species of hares are not found in most of Eurasia. Oke, kita cari tadi ya yang ada Eurasianya ini. Dia bilang, well, a number of species of hares, ini ya, species of hares
a prison. Prison ini artinya ada ya. Sedangkan di sini dia bilang are not found, tidak ada. Salah ya, karena harusnya ada. Berarti yang benar emang jawabannya adalah yang D. Populasi Amami rabbit hampir punah. Gitu ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. More than half of the world's rabbit population resides in North America. The similar meaning of the underlined word is. Soal seperti ini sering muncul ya. Similar meaning atau arti yang hampir sama atau arti yang sama dengan kata-kata yang digarisbawahi. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah resides. Caranya, pertama, kita hubungkan dengan kalimatnya. Kita artikan, more than half of the world's rabbit population. Sebagian besar populasi kelinci di dunia, titik-titik in North America. Titik-titik di Amerika Utara. Nah, berarti yang paling mungkin itu tinggal ya. Berarti jawabannya adalah yang A, lives, atau tinggal di North America. Yang kedua caranya, kalian bisa hubungkan dengan kata-kata yang lebih sering kalian dengar. Nah, biasanya resides ini dia kan kalian kan sering dengar ya, residence ya kan. Itu di perumahan, biasanya seperti contohnya Gria residence. Ya, perumahan Gria gitu. Perumahan berarti kan dia tempat tinggal. Berarti resides itu berarti tinggal. Berarti jawabannya adalah yang A, tinggal itu lives gitu ya. Bisa dihubungkan caranya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Karena dia bacaannya pendek, kalian harus baca. Kalau bacaannya sedikit, kalian harus baca ya. Physics examination cannot be done on Thursday because all the question sheet had been flooded. The school decides to delay the examination and it will be held on Monday next week. All the students who will take the exam are required to bring a rule with a length of 30 cm. Thank you for attention. Pertanyaannya, the topic of the above text is, kita lihat ya, ini tentang apa? Physics examination cannot be done. Nih ya, kata kuncinya. Cannot be done. Berarti dia tidak jadi dilaksanakan on Thursday. Nah, jadi dia tidak bisa tidak jadi dilaksanakan pada hari Selasa. Tapi, the school decides to delay the examination and it will be held. Dia akan dilaksanakan on Monday next week. Dilaksanakan pada Senin minggu depan. Berarti, teks tersebut intinya, ulangannya tidak jadi dilaksanakan hari Selasa, tapi diganti hari Senin minggu depan. Berarti jawabannya adalah yang C, the change of exam day, atau perubahan hari ulangan. Yaitu dari hari Selasa diganti dengan hari Senin minggu depan. Oke, soal selanjutnya. What can be inferred from the text? Yang A, the principal will get a meeting. Di teks tersebut nggak ada ya tentang meeting-meeting, berarti yang A salah. Yang B, the question sheets are very wet. Benar ya, yaitu lembar jawaban sangat basah. Ini ada di kalimat ini. All the question sheets had been flooded. Flooded ini artinya kebanjiran. Nah, karena dia kebanjiran berarti dia sangat basah ya. Oke, berarti yang B benar. The question sheets are very wet. Dia sangat basah karena kebanjiran. Some students join a competition. Salah ya, nggak ada competition di sini, nggak ada kalimat competition juga. Yang D, students do not pay the school fee. Nggak ada pay, nggak ada fee juga ya di situ tertulis, berarti yang D salah. Yang E, students do not bring a ruler with a length of 35 cm. Salah ya, karena dia harusnya required atau dibutuhkan atau membutuhkan penggaris, sedangkan dia di sini bilang do not bring atau tidak usah membawa, salah. Kemudian di sini tertulis 30 cm. Nah, di sini 35, salah ya. Berarti jawabannya adalah yang B. The question sheets are very wet. Lembar jawabannya sangat basah. Kenapa? Karena ini dia tertulis di sini had been flooded. Kebanjiran. Oke, lanjut ke soal tentang percakapan. Rani, where are you going for your holiday, Sinta? I haven't decided it yet.
but bla bla bla, I do really want to visit the Pisa Tower. Nah, untuk soal seperti ini, kalian lihat kalimat setelah titik-titik. Di sini dia bilang, I do really want to visit Pisa Tower. Dia sangat ingin mengunjungi Pisa Tower. Nah, berarti yang paling mendekati itu adalah yang C. I might go to Italy with my family. Karena Pisa Tower ini ada di Italia. Ya. Oke, jadi kemana kamu akan pergi liburan, Sin? Sinta, saya belum memutuskannya, tapi titik-titik saya ingin sekali mengunjungi Pisa Tower. Nah, berarti yang C ya. Saya mungkin pergi ke Italia dengan keluarga saya karena saya sangat ingin mengunjungi Pisa Tower, gitu ya. Lanjut, Sui. Why did you come late this morning? Yeah, I'm sorry. Bla bla bla. Because I forgot to bring my notebook. It's really important for me. Kenapa dia terlambat pagi ini? Nah, kita lihat kalimat setelahnya. Karena saya lupa membawa notebook. Berarti dia terlambat karena apa? Nah, yang paling mendekati itu yang A. I had to go back home. Saya balik lagi ke rumah. Karena laptop saya ketinggalan, ya kan? Karena notebook saya ketinggalan. Nih. Berarti jawabannya adalah yang A. I had to go back home. Dia balik lagi ke rumah karena laptopnya ketinggalan. Jadinya dia telat, gitu ya. Lanjut. Nah, karena kemarin ada yang request juga tentang error cognition, maksudnya apa? Kalian cari kata yang salah, yang tidak seharusnya, itu. Oke. Soal ini, a solar eclipse happens when the moon passes in front of the sun. Mana nih yang salah? Nah, kalimat ini merupakan kalimat informasi. Informasi tentang solar eclipse. Berarti, karena dia kalimat informasi itu menggunakan simple present tense, ya. Kalimat ini harus menggunakan simple present tense. Oke, kita cek yang A. A solar eclipse. Benar ya, karena setelah A ini, dia depannya ini S, huruf mati. Berarti dia A. Kalau dia N, itu kalau setelah N itu huruf depannya huruf abjad, A, I, U, E, O. Ya. Yang B, happens. Benar ya, karena tadi ini kalimat informasi, dia menggunakan simple present tense. Happens ini dia benar. Karena simple present tense, subject plus verb 1 atau plus verb 1 plus S. Karena ini dia single atau dia subjeknya satu, berarti dia ini verb 1 plus S. Happens ya. Yang C, pas. Salah ya, karena ini tadi kita menggunakan simple present tense, karena kalimat informatif harus menggunakan simple present tense, berarti harusnya passes, bukan passed. Karena ini verb to, ini past tense ya, salah ini ya, karena kita tidak menggunakan past tense. Kita menggunakannya present tense, harusnya passes, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut, the city of London was founded by the Roman on the year of 43 AD. Nah, ini merupakan kalimat pasif. Nah, ini dia to be plus verb 3, benar ya. To be-nya was, verb 3-nya founded. Kemudian diikuti by. Nah, benar ya, berarti A dan B benar. Nah, yang salah adalah yang C, on. Harusnya dia in. Kenapa? Karena on itu digunakan untuk hari dan tanggal. Misalnya on Saturday gitu, pada hari Sabtu gitu. Atau untuk tanggal on 4 September gitu. Karena ini dia hanya the year, pada tahun, berarti dia menggunakan in bukan on. Itu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekian pembahasan mengenai bahasa Inggris kali ini. Bagi kalian yang belum nonton video tentang pembahasan reading yang ini, bisa kalian tonton ya. Dan video yang bahasa Inggris yang ini juga bisa kalian tonton untuk menambah pengetahuan kalian. Terima kasih, semoga kalian semua sukses dan lolos menjadi anggota Polri. Amin.